ini ada produk dari Nike. Ya, ini Nike koleksi di kita ini namanya Nike Jordan Look. Jadi ini adalah hoodie. Ini warna warna brick gitu ya. Warna orange brick gitu. Kita lihat, ini adalah hoodie. Tuh. Kita akan lihat dulu ya untuk bagian kapuconnya. Ini seperti ini. Tuh. Jadi di pinggiran hoodie-nya ini atau topinya ini ada, dia kayak ada bahannya lagi, tuh ada listnya lagi. Ini untuk bahannya ya, detail-detail bahannya seperti ini, jahitannya benar-benar rapi tuh. Dan untuk talinya ini dia ada kayak lubang, dua lubang gitu ya untuk talinya. Tali jadi yang model bulat gitu, dan ujungnya ini dia kayak karet gitu, jadi bukan besi ya. Kalau biasanya kita lihat hoodie-hoodie itu kayak ujungnya besi, ini dia kayak nyatu gitu sama si talinya, dan dia elastis gitu dari karet, sama juga seperti yang satunya. Talinya. Lalu kita lihat untuk detail bagian depannya, ini ada apa aja. Kalau di sini sih kelihatannya cuma ada kayak print logo gitu ya. Print logo dari ikonnya Nike si Jordan ini, Jordan jam gitu. Dengan nama produknya. Lalu untuk di bagian depannya ada kantongnya juga, kantong hoodie-nya. Ini ada detailnya juga untuk bagian pinggir kantongnya, dia ada kayak stitching segitiganya gitu, zigzag ya, seperti ini. Oke, ini untuk detailsnya. Yang satunya juga ada stitching zigzagnya. Untuk bagian depannya hanya itu ya, untuk gambarnya atau printnya. Seperti biasa untuk bagian untuk hoodie bagian bawahnya nih dia kayak karet gitu. Dan kita akan lihat bagian belakang. Nah, untuk bagian belakangnya nih dia cukup besar ya untuk detailsnya. Ini ada gambar Jordan dengan nomor punggungnya ya. Ya, untuk detail print Jordannya ini kayak gambar orang gitu ya, ada pixel-pixelnya gitu detailsnya nih. Dan untuk printnya juga benar-benar premium, bagus banget karena dia nggak kaku sama sekali tuh. Walaupun kayak bold gitu ya printnya, tapi tetap nggak kaku gitu kelihatannya. Jadi tetap keren untuk dipakai. Ini dia hampir sampai bawah ya, tuh. Jadi cukup besar untuk di bagian belakangnya. Ada nomornya dan ada si Jordannya. Gitu. Oke, kita lihat untuk lengannya. Ini di bagian lengan bagian sebelah kiri. Dia kayak ada detail kantongnya gitu. Seperti ini. Tuh dia ada kantongnya gitu. Dan ini ada kantong resleting juga. Untuk resletingnya kita bisa lihat di sini dia ada logo Jordan Jumpman juga. Kita akan lihat dalamnya. Tuh. Jadi kayak ada kantong kecil kayak gitu. Ini bisa hanya sebagai aksesoris atau bisa kalian gunakan juga. Jadi kayak dia nggak bolong ke dalam ya, jadi bisa untuk taruh sesuatu. Nah gitu, ini bagian lengannya, ujung lengannya seperti biasa ada karetnya juga. Tuh. Detailnya, kita lihat untuk lengan yang bagian kiri, kanan. Nah untuk bagian kanan polos ya, jadi untuk detail kantongnya yang resletingnya itu hanya di bagian kiri. Nah untuk bagian lengan, ini bagian bawahnya gitu.
Ini kayak mix material gitu. Seperti ini. Nah, tuh jadi bahannya atau materialnya jadi ada dua gitu yang berbeda. Terus detail-detail stitchingnya juga cukup rapi. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk detail-detailnya yang ada di hoodie Jordan ini, seperti yang sudah disebutkan tadi. Oh, dan kita akan lihat untuk bagian dalamnya ya. Untuk bagian dalamnya dia materialnya sama kayak yang bagian luar ya. Jadi bukan fleece atau bukan baby terry. Tuh materialnya kayak cotton gitu. Dan dia ada logo atau labelnya juga. Ini label Jordannya. Seperti itu. Dan untuk tag-nya, ini tag official dari Nike ya. Tuh ada logonya, tuh juga tag-nya juga tebal-tebal dan asli. Tuh, ya original. Jadi kalian nggak perlu ragu lagi kalau beli semua produk dari barang-barang branded di kita ini semua official ya. Kita beli dari official store-nya. Nah, jadi buat kalian yang tertarik nih untuk memiliki hoodie Jordan ini, kalian bisa langsung aja di order di duvepi.com.